Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar dan yang sedang menonton rekaman ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada YouTuber yaitu Wasmin Bird yang sentiasa meliputi rekaman video yang sahih, ranau dan cerdasan. Oke, bersama saya pada ketika ini ialah saya menempual kepada Puan Haja Dayang Alina binti Muhammad Saleh, yaitu penolong kanan pentadbiran Escape Kan Renau. Okey, Puan Haja, jumlah murid tahun 1 sahaja ya yang saya ingin tanyakan kepada Puan Haja, adakah meningkat ataupun menurun pada tahun ini berbanding tahun 2019. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih di atas peluang ini. Berdasarkan data, murid pada tahun ini adalah seramai 100 orang. Dan pada tahun lepas, jumlah murid kita di sekolah ini, khususnya murid-murid tahun 1, seramai 108 orang lah. Dan jika dibandingkan jumlah tahun lepas dengan tahun ini, ada sedikit penurunan seramai 8 orang. Oke, adakah jumlah pecahan murid lelaki atau dan murid perempuan? Pada tahun ini murid-murid kita murid lelaki lebih ramai dari murid perempuan lah, di mana jumlah murid lelaki seramai 51 orang dan murid perempuan pula seramai 49 orang. Tempatnya ramai juga ya, Puan Haja. Ya. Okay, terima kasih Puan Haja. Saya beralih pula kepada Cikgu Rosni Abi, penilai petang Escape Kan Renau. Okey, Puan Cikgu, apakah harapan berkaitan dengan murid-murid tahun 1 pada tahun ini? Okey, terima kasih dengan peluang ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, jadi untuk makluman semua, sekarang ini berjalan 2 minggu program tahun 1 ini, yaitu yang dipanggil orientasi transisi. Jadi sepanjang minggu ini murid-murid ini bukan berada di dalam lingkup belajar secara formal, tapi mereka di bawah kendalian guru-guru tahun 1 untuk melaksanakan pelbagai program untuk mereka membiasakan murid-murid kepada apa yang ada di sekolah. Dan apa yang menjadi harapan sepanjang 2 minggu ini? Sepanjang 2 minggu ini murid-murid dapat berkenal-kenalan dengan rekan-rekan mereka dan juga dapat kenal dengan murid guru-guru. Dan di samping itu juga apa yang kami harapkan sepanjang dalam masa 2 minggu ini murid-murid akan mengetahui kedudukan bilik-bilik khas yang ada di sekolah. Maklumlah mereka ini murid tahun 1 yang baru pertama kali sampai di sekolah ini. Jadi apa yang kami harapkan murid-murid akan mengetahui di mana kedudukan pusat sumber, kedudukan bilik darjah, kedudukan kantin, kedudukan bilik guru, dan terutama sekali tandas, agar murid tahu di mana mereka akan supaya tidak akan berlaku murid yang tersesat masuk tandas perempuan ke tandas lelaki, lelaki ke tandas perempuan. Oke, jadi itu saja harapan kami lah berkaitan itu dengan berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap murid-murid lah kan. Ya. Semoga murid-murid tahun 1 dapat menyesuaikan diri antara satu sama lain dan persekitaran sekolah inilah. Oke, terima kasih Cikgu Rosni Abi yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Pekan Ranau. Apakah harapan kepada Ibu Bapa di SK Pekan Ranau ini, Tuan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sebagai YDP di sekolah ini dan mewakili semua Ibu Bapa SK Pekan Ranau, saya sangat mengharapkan agar semua ibu bapa dapat memberikan kerjasama
dalam apa juga program yang dijalankan oleh sekolah. Ada apa-apa tambahan lagi ataupun hanya itu saja? Saya rasa hanya setelah itu. Demikian saja temu bual saya kepada penolong kanan pentadbiran, penyelia petang, dan YDP SK Petang. Sememangnya warga pendidik di sekolah ini punya komitmen tinggi terhadap murid, khususnya Sekolah Kebangsaan Pekan Ranau. Assalamualaikum, sekian terima kasih. Apa nama adik? Wow, cantik nama adik. Apa? Ni? Aira. Aira. Ni? Sarah. Sarah. Ni? Nur Adriana. Ni? Encias Torekton. Wow, cantik nama kamu kan? Gembira kah habis sekolah? Gembira. Kenapa gembira? Sebab siok karena ajar di sekolah. Di sekolah karena ajar apa satu. Wah, wow, jadi mau ke sekolah mau jadi pandai kan? Iya, iya. Wow. Mau jadi bijak. Mau jadi bijak pandai. Iya, macam wow. Si Kansi. Amin. Siok kan? Jadi yang ini mau belajar apa di sekolah? 1 2 3 juga. Oke, belajar rajin-rajin ya. Oke. Peace dulu. Kami suka pergi sekolah. Kami suka.